Saya nak bantu orang ni. Ah, bantu. Sebab saya nak bantu orang. Bantu-bantu ni saya rasa mana-mana yang saya mampulah. InsyaAllah. Boleh. I saya juga perlukan bantuan. Okey, jom kita nak cerita mengenai UMNO Bantu Rakyat ini. Ini pasti merupakan siri program yang berterusan lah. Sebab ini bukan cerita awal ataupun cerita baru. Dah lama dah daripada awal lagi kemerdekaan terus berterusan sehingga saat ini. Cuma yang kita harus gemburkan program seperti ini. Ya, kerusi Biro Kebajikan UMNO Datuk Dr. Samsul Adnan sama dengan kita pagi ini. Oh, merah ya Datuk. Berapa kawasan ini nak tumbuh? Tadi jogging. Ya, Datuk pun sama-sama ya. Nanti. Sambil bantu rakyat kena sihat. Mungkin boleh diselitkan dalam program Bantu Rakyat ini. Sebagai mana sebut tadi, soal membantu rakyat ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Baik kerajaan, baik parti, kita telah laksanakan sejak dulu lagi dalam pelbagai aspek. Dan dalam apa keadaan sekalipun, kita mahu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat kerana rakyat memang mahukan pembelaan dari apa sudut sekalipun. Sebab itu ini falsafah kita untuk kita terus menunjukkan imej parti kita adalah parti yang mengutamakan kebajikan rakyat, membela rakyat dan kita tidak berpolitik sepanjang masa. Yang penting rakyat mesti diberi pembelaan. Ini yang sebenarnya yang rakyat mahukan, pemimpin yang sentiasa akrab dan sentiasa ada bersama dengan rakyat. Sebabnya kita sedia maklum apa pun situasi sama ada senang ataupun susah rakyat itu, pemimpin sentiasa berada. Saya rasa itu capaian utama. Ya, sebagaimana yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden dan Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri, kita mahu supaya soal membela rakyat dan membantu rakyat diletakkan di hadapan. Ini mesti menjadi perjuangan utama parti. Apatah lagi dalam keadaan cabaran hari ini yang semakin melebar, maka ini perlu diberikan keutamaan. Sebab itu program kali ini kita berbeza sedikit sebagaimana dulu. Okay. Kita akan lebih mendasar ke kumpulan sasar. Kita mengekalkan identiti, tidak mahu protokol, tidak mahu ada acara-acara yang sebenarnya menyusahkan kita. Birokrasi. Tapi kita mahu birokrasi dan sebagainya, kita mahu terus mendekatkan rakyat dengan pemimpin. Ke akar umbi. Maknanya kita juga mahu bila Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kursi perhubungan atau tokoh-tokoh bersama dalam program ini, kita ketepikan soal protokol mereka. Ya, kita mahu bersama dengan rakyat. Kerana ini yang dikendaki oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam program ini sebenarnya. Golongan sasarnya masih lagi tetapkan warga miskin, ibu tunggal, pelajar sekolah, masyarakat orang. Oleh kerana program ini, kali ini, kita mahu pemimpin tempatan yang turun padang ke harapan. Okay. Di peringkat pusat membawa program ini, kita turun ke sekurang-kurangnya 60 kawasan parlimen di seluruh negara. Dan kalau kita turun di kawasan Bentong misalnya, pemimpin tempatan yang akan ke hadapan. Mereka yang faham siapa yang perlu dibantu, mereka yang tahu mana kumpulan sasarnya. Dan saya percaya ini pendekatan yang baik supaya tidak ada yang sepatutnya dibantu tidak dibantu dalam program Sobo ini. Bentuk bantuan yang bagaimana tu Datuk? Wang tunai? Ada bentuk wang tunai. Kita pelbagai kan sebenarnya, pelbagai bentuk bantuan dan pelbagai bentuk program. Antaranya ialah kita akan ke sekurang-kurangnya 1,000 buah rumah setiap lokasi yang kita pergi. Maknanya kita bukan mahu menjemput mereka datang bersama kita, tapi pemimpin berkunjung ke rumah. Pintu ke pintu. Pintu ke pintu. Wow. Okay. Ini pendekatan kita. Okay. Kita tak mahu mereka datang menjumpa kita. Kita yang bertemu mereka. Dan ada juga program-program yang kita buat ikut kumpulan sasar. Anak-anak, kita akan terus memberi bantuan akaun pendidikan di bawah SSPN, IPTPTN untuk mereka bersedia bagi masa depan pendidikan. Kerana ini faktor utama untuk membela mereka. Ada yang berbentuk one-off, ada yang berbentuk kita repair rumah, perbaiki elektrik rumah. Ada yang berbentuk bantuan-bantuan. Misalnya kita, waktu kita pergi ke beberapa kawasan, kita jumpa pesakit-pesakit kronik misalnya. Yang sedang kita bantu ada seorang anak muda wanita yang sakit tulang
bengkok dan sebagainya. Maknanya apabila kita jumpa kes-kes seumpama ini, kita bukan hanya memberi bantuan begitu, tapi kita buat follow up. Kita akan bawa ke hospital dan sebagainya membantu. Ada anak yang di Melaka kita bantu lebih dari RM30,000 misalnya. Dan kita sebenarnya dalam program ini, kita libatkan pelbagai kumpulan. Kita ada PTPTN, kita ada Giat Mara untuk bagi repair motor anak-anak muda. Kita ada juga Become Medical Team, sekumpulan doktor yang akan melawat ke rumah-rumah untuk buat rawatan sebagainya. Maknanya dari segi bentuk bantuan kita pelbagaikan mengikut kesesuaian. Ada banyak segmen nantilah yang akan dilakukan sepanjang itu. So kalau saya lihat dari segi atau caranya Dato' bermula dari Pahang, dia akan terus pergi ke Johor, Kelantan dan seterusnya di negeri Tayah dan di negeri Selangor. Jadi setiap negeri ini dia ada kawasan-kawasan yang lebih spesifik lah. Ya, kita akan pergi dalam fasa kedua ni 60 kawasan parlimen yang ditentukan oleh UMNO pusat dan juga Badan Perhubungan UMNO Negeri. Maknanya memang kawasan-kawasan dan lokasi-lokasi. Tetapi saya sebut tadi, kita tidak mahu mengadakan program ini, kita dah maklumkan kepada pimpinan di peringkat negeri dan di kawasan parlimen, tidak mahu dibuat di dewan-dewan besar. Dewan-dewan cantik. Kita mahu nampak formaliti tu. Terus ke kampung. Di rumah-rumah orang supaya ia nampak mendekatkan kita dengan dengan rakyat. Jadi ini kawasan yang akan kita mulakan di Pahang, kemudian ke Johor, ke Kelantan, InsyaAllah ke Kedah, Perlis, Melaka dan sebagainya, dan akan berakhir di negeri Selangor InsyaAllah untuk pasar kedua ni. Dan tambahan akan kita maklumkan kemudian. Datuk, macam mana nak pastikan jelajah itu menyeluruh, tak ada yang tertinggal nanti? Realitinya kita mungkin tidak mampu untuk memenuhi semua kehendak dan keperluan. Tetapi kita cuba sebaik-baik untuk membolehkan kita memberi kemahatan kepada semua. Tapi hakikat yang perlu saya sebut di sini, soal membantu rakyat ini bukan hanya dilaksanakan oleh Biro Kebajikan dan Malaysia sahaja. Soal membantu rakyat telah dilaksanakan sejak dulu lagi. Sama ada dilaksanakan sendiri oleh parti secara direct, umpama dilakukan oleh Biro Kebajikan ini ataupun Biro Pendidikan dan sebagainya. Ia juga dilaksanakan oleh jentera kerajaan yang JKM, di JKM, Jabatan pelbagai lah, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi ideanya adalah daripada parti ini yang mewujudkan kerajaan ini. Maknanya itu secara tidak langsung dilaksanakan oleh jentera kerajaan. Jadi saya percaya apabila kita lihat aspek itu, sudah tentu hampir kesemua rakyat sebenarnya mendapat nikmat kepada apa yang diberi oleh kerajaan dan parti sebenarnya. Tapi program ini ialah yang dibuat oleh Biro Kebajikan ini, dan sebab itu kita mengharapkan pemimpin tempatan itu untuk menentukan supaya kumpulan sasar itu tepat dan betul. Yang kita nampak kat sini adalah saya rasa keperluan atau bantuan itu akan menjadi perkara nombor dua, kan Evan? Tetapi engagement, perhubungan pemimpin dan juga rakyat, rakyat rasa ada orang yang ambil berat, yang akan berada di depan mereka di asalkan surat. Saya rasa itu yang paling menyentuh. Sebab itu kita laksanakan program ini bersama pimpin tempatan yang akan melibatkan bahagian pemuda, wanita, puteri. Misalnya untuk ke 1,000 buah rumah ini, kita agihkan 400 rumah dilaksanakan oleh pimpinan bahagian. Kumpulan sasar tertentu. 200 rumah dilaksanakan oleh pergerakan wanita. 200 untuk puteri, 200 muda, kumpulan sasar masing-masing. Wanita muda dengan kumpulan golongan muda. Pemuda lelaki dengan kumpulannya. Jadi ini kita buat. Dan yang penting juga dalam waktu kita berkunjung itu, bukan hanya kita beri bantuan, tapi tentu kita mendapat info, mendapat pandangan untuk kita jadikan penghubung antara rakyat dengan kerajaan. Sudah tentu apa juga permasalahan rakyat akan kita kumpul dan kita kemukakan kepada kerajaan. Sementara lagi kita adalah parti pemerintah yang ada akses secara terus dengan kerajaan untuk menentukan dasar polisi. Tapi ini bentuk bantuan yang dinanti-nantikan pun sebab dia sampai terus. Tak ada birokrasi tak ada dan sebagainya. Misalnya diumumkan berpuluh juta, tapi ya kita tak tahu bila sampai. Tapi ini rumah ke rumah, dah tahu keperluan, sasarannya, terus dapat bantuan. Kita harap itulah yang
dibuat. Dan yang penting sekali ialah kita mahu, sebagaimana disebut oleh tadi, kita mahu merapatkan hubungan. Yang penting bukan bantuan, tapi yang penting ialah bagaimana kita menyelami, bagaimana kita mendekati rakyat. Kerana antara tugas utama kita juga ialah menyalurkan apa juga rintihan dan keperluan rakyat kepada kerajaan itu. Kalau kita lihat sekarang ini, mereka biasa melihat barisan pemimpin, mungkin menteri besar dan juga menteri-menteri kabinet semua di kaca TV ataupun di surat khabar. Kali ini mereka akan lebih terasa, oh, ada mereka, mereka dapat sentuhan tu, itu yang paling mahal. Ya. Itu yang paling diharap oleh mereka. Masih banyak-banyak, Webby. Kita mendoakan yang terbaik, insyaAllah. Terus nanti kita akan terus maklumkan. Boleh saja pergi Facebook Biro Kebajikan UMNO Malaysia, di mana di situ akan tersedia segala maklumat dan juga perjalanan untuk UMNO bantu rakyat. Terima kasih banyak-banyak, Webby. Sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, Malaysia.